Mikir. Sudah mikir lagi. Dolanan kandaran. Mikir. Ngapa tau om kok nesu-nesu ki? Ngapa weh? Cak dulu tau piye? Ra om. Dolanan doneng tengah dalan. Anak gue liwat dalan. Kowe iso mbayangke ora iso. Yen dalan utama tengah desa iki bakalan pindah. Mergo arep dibangun JJLS ning pinggir desa kono. Tokoku, warungmu, lan warung sing ning tengah desa kene iki bakalan sepi. Bisa jadi, Om. Bisa jadi piye ta? Ayo jelas, warungmu iki bakalan modar. Mergo ora ana meneh bis utawa mobil sing liwat dalan tengah desa kene meneh. Jalan sing liwat tengah desa kene kok titik to. Lah kalau mau dibangun jalan JJLS nang pinggir desa kira yo luwih apik. Ya ra? Jadi kalau cah cilik-cilik nek dodolanan nang tengah desa kuwi ora bakal ketabrak motor. Luwih slamet. Itu lho Om. Bener kowe Sutono. Ning, warungmu iki bakalan modar. Mergo ora ana meneh mobil utawa bis sing liwat tengah iso kene. Mergo ora ana meneh wong-wong plesiran sing liwat kene meneh. Mikir, mikir. Lah yo mikir to, Om. Nek ngono, kowe kudu siap bergerak. Siap. Bagus. Bersama-sama kita akan tolak pembangunan JJLS. Kalau perlu sampai titik darah penghabisan. Siap. Waduh, moh Om. Isin aku. Sutono. Diajak memperjuangkan kepentingannya dhewe kok weket. Jare mikir. Pita kowe. Nah, kamu itu ngejak saya ning kanggo mikir awake dhewe, kepentinganmu dhewe. Ning orang gateke kepentingane wong akeh. Moh. Moh aku isin aku. Wis, Jan. Parah, parah tenan. Dadi kowe arep mengorbankan anak bojomu demi kepentingane orang banyak. Ho. Tidak ada yang dikorbankan. Justru perekonomian masyarakat mempunyai peluang yang lebih maju, Pak RT. Nah, kalau JJLS sudah jadi, kita mau menjual apapun yang kita produksi keluar daerah kemanapun kan lebih mudah. Kula nuwun Pak Duko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah sih, istri toh, karo bibik toh. Moga-moga, silahkan, moga. Iya, Pak. Moga-moga, silahkan. Duduk, moga-moga. Iya, Pak. Iya, moga. Gimana ya? Kenapa ini? Badai matur tentang pendataan yang kita miliki dan pelatihan untuk warga sudah kami data, Pak. Dan kami berharap pelatihan-pelatihan tersebut bisa kita laksanakan secepatnya supaya nantinya masyarakat kita tidak gagap dan juga tidak kaget dengan perubahan yang akan terjadi. Dan ini proposal yang sudah kita susun. Monggo Pak, dicek dahulu sebelum diberi tanda tangan. Oh, proposal kerjasama dengan kampus Sri toh. Tentang Nggak, latihan kewirausahaan itu toh. Nggih, Pak. Rencana proposal ini mau kamu bawa kapan ya? Kalau bisa besok pagi, Pak. Sekalian saya kuliah.
Baik, baik, baik. Tak pelajari dulu ya. Nggih, Pak. Nanti sore habis maghrib bisa kalian ambil, ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sekalian badhe matur. Kami kemarin sudah melakukan rapat dengan teman-teman Karang Taruna, Pak. Dan teman-teman Karang Taruna memiliki rencana untuk membuat wisata kuliner. Lokasinya menggunakan tanah kas yang berada di sebelah jalan yang akan dibangun. Untuk modalnya, kita akan jaring dari warga kita yang bekerja di kota-kota besar. Nah, nantinya mereka akan sebagai pemegang saham, Pak. Untuk pelaku usahanya adalah warga kita. Khususnya bagi mereka-mereka yang menggarap lahan Sultan Ground yang sebentar lagi akan terkena proyek JJLS. Sip, Do. Kamu memang mahasiswa yang top. Bisa memberikan karya yang nyata. Tidak hanya kuar-kuar saja. Belkedes, omong kosong. Kowe iki jenenge ampun tenan lho kowe iki. Si Sri karo kanca-kancane nggae pelatihan-pelatihan ngono kuwi. Tujuannya gue ngapa? Gue ngerti apa orang? Ayo jelas ngerti. Tujuannya supaya kita bisa hidup lebih baik. Dengan pembangunan JJLS itu akan banyak mendatangkan peluang bagi kita. Mereka ki nggawe pelatihan-pelatihan ngono kuwi supaya kowe karo kanca-kanca penggarap lahan kuwi ora protes. Nek lahane diterjang dadake dalan. Ngerti kowe? Sekarang gini, Dos. Misale ada orang yang tinggal di tempatmu dan kamu tidak pernah tarik bayaran. Karena kamu itu terkenal orangnya baik. Oh lah ya mesti. Nah, setelah sekian tahun lamanya, dilalahnya kamu punya rencana dengan rumahmu yang membuat orang itu harus pergi. Tapi orang itu protes dan enggak mau pergi. Menurutmu orang itu gimana? Lah ya enggak tahu diri, kurang ajar banget aku. Itu padha wae dikasih ati ngrogo jantung. Atau? Nah, ini yang kamu harus ngerti, Tos. Yang harus kamu ngerti, Sultan Ground itu sudah dipinjamkan dan sudah saya garap puluhan tahun. Terus sekarang mau digunakan untuk kepentingan yang lebih besar dan menyangkut banyak orang. Menurutmu, aku kudu piye? Nah, itu kudu dipertahankan. Kalau perlu, sampai titik darah penghabisan. Dadi kowe ngojok-ojoki aku supaya kurang ajar dan gak tahu diri. Ngono, Tos. Iki-iki menyangkut nasibmu karo konco-konco penggarap lahan kae. Coba bayangke, yang tidak ada lagi lahan yang bisa kalian garap, bakalan kaliren kowe iki. Lah wong iso muyumi macul kok. Oh, dadi omonganku mau bab menyiapkan diri, pelatihan-pelatihan, kowe kira mudeng to, Tos? Sorry ya, Tos. Sorry, luweh becik aku tak bali turu daripada nenggene ngobrol ora cetok. Permisi. Kurang ajar tenan. Iki mesti kena pengaruhi si Sri karo Wiwi. Halo, Sri. Kowe iki bocah wingi sore. Nek pengen uripmu tentrem, kowe rasane kok neko. Kenapa ya, Mbak? Awake dhewe diancam Om Kentos meneh, Ji. Waduh, nek piye, Mbak? Ya wis ra apa-apa yuk. Apa? Jak gelut iki? Ora. Mosok ya gelut awak dhewe iki kan wis kekancan kecilik, kit indil-indil. Mosok ya kita bergelut. Wis aru ah. Lah terus ngopo? Aku mandek. Aku ki sebagai kancamu, meng arep ngelingke supaya kowe ora terpengaruh karo cah cilik-cilik kae. Sebab uripmu bakalan ciloko, tenin kuwi. Tenang wae, Bung. Aku ora bakal terpengaruh. Sip. Karo omonganmu sing dakik-dakik lamis tur goroh. Ora ngono to. Dikira aku ora ngerti apa?
kowe ngalor ngidul neng desa kene mempengaruhi Allah karo warga kene. Kowe kleru to. Aku ki justru mempertahankan hak-hak wong warga kene ki. Alah ngapusi, ndobol mbel gedes. Oh, dadi kowe ora percaya. Oke ora apa-apa. Aku ora sakit hati kok. Aku ora baperan kok. Ning sok titenono. Ora teges aku ndongake Allah. Kita lihat saja nanti nasibmu seperti apa. Ya jelas lebih baik aku raming duduk diam dan lihat, tapi menyiapkan diri, Bung. Ayo kita lihat saja nanti. Ayo. Adalah, piti. Kok menganggup piti Marta gitu? Aduh, kok Jojo? Ndasku kita nak notak ke yo. Alhamdulillah, laris manis. Lek Farta, pripun lek perkembangan nih? Seneng ke Sri, makin laris pokoknya. Alhamdulillah lek, piye lek, motoran kok orang gue helm, buat saya tertip lalu lintas. Nggih lek, ampun dibaleni nggih, kan ini demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya lek. Nyonduk, aku minta maaf, iki mau ke susu. Yo, sesok meneh ora arep tak baleni. Amin wis. Iki mugi diparingi lancar Lek. Amin, amin. Lagi mau do saka ngendi arep menti nduk? Niku wau saking rapat karang taruna ten balai dusun. Lah, minggu yo ono rapat to nduk? Lah nggih Lek, lah kula kali mimpi kan lak sagete namung setu napa minggu. Lah mboten kuliah. Nggih pun nggih Lek. Yo, ngati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus liwar-liwar. Sekarang damai, tenang, gak berisik. Boy! Sri! Piye ki, om kertas merene, mbak. Piye ki. Tenang, tenang. Tenang, kan ada duit rasalah, toh. Wes kok ngendi? Aku bar saka omahmu. Ya napa ya, om? Enten apa? Aku arep njaluk ngapura, Sri. Tentang apa nggih, Om? Ya ternyata aku selama iki kleru. Aku wis berprasangka buruk karo kowe, Wiwi, lan kanca-kanca karang taruna. Kowe do gelem memaafkan aku toh? Nggih, Om. Mboten napa-napa. Terus nganu, Sri. Aku pengen bergabung karo usaha bersama sing kalian bikin, boleh enggak? Boleh, Om. Iya, Om, boleh banget kok. Jadi, yang kita lakukan ini adalah upaya untuk memperoleh kesejahteraan bersama, Om. Monggo, Om, kita sama-sama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik.